Oke guys, kita lanjut lagi di turnamen Snapdragon Pro Series ya guys ya. Sekarang sudah masuk ke babak challenge final. Kita akan mempertemukan antara AP Brand melawan Onyx dari Indonesia lawan Filipina. Langsung aja kita tonton guys. Let's go. Dan gila Sans atau Sans sudah kayaknya sih di belum pulih 100% ya guys, tapi kayaknya dipaksakan untuk bermain guys. Karena Onyx mencari kemenangan. Sini kita lihat, dan Florin lagi naik daun sepertinya ya. Karena pertandingan sebelumnya pun juga Florin dipakai. Pasti MPL juga kemarin dipakai. Susun buku nak. Itu yang di meja tuh udah ya buat tuh. Oke, Ranger emas prediksi 2-0. Terus buku. Nah, besok bahasa Indonesia, matematika, Quran hadis, Bijoka. Ya. Indonesia. Nih, kemarin dari sini sampai sini. Salin dulu. Bahasa Indonesia, matematika, Prancis, Bejoka. Bejoka ini siang, istirahat. Tadi di meja tuh udah ayah desain dari itu, tinggal ngapain. Maaf ya guys ya, biasa. Ayah ingin anak ayah dulu suruh susun buku. Biar besok tidak terburu-buru berangkat sekolah. Oke guys, langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Semoga Onyx menang ya guys ya. Tapi karena tadi perwakilan Indonesia EVOS Icon di grup 1 itu kalah lawan Burn AX plus EVOS Icon. Dan nanti sesudah ini pun juga EVOS Icon akan bermain melawan lebih hebat lagi guys. Lawan tim Eko lagi. Ke Filipina. Wah, Sans kembali dengan Parsha-nya. Apakah iya, baru Moore yang disebut, guys. Udah keluar recall-recall-nya. Asik. Oke. Chewis, Chewis Sky diganti namanya. Super Marco. Lagi sama-sama heal. Ih, sama persis tadi guys dengan draft supportnya, romernya Fredin sama Minotaur. Iya, yeah, Sans udah nyari posisi enak, posisi jongkok. Wow, tambah parsenya pakai penetrasi sama letter yang MM guys, mengikut basic attack juga ya. Kairinya hampir mati. Cari level 4 dulu. Siapa udah level 4? Aduh, udah kepake. Valentinanya di Spengga itu. Kena mati Waiwan. Awas turret. Ih, sedikit lagi. Aduh, dapat lagi deh. Aduh, Blazing Duet nggak ada lagi. Ayo, Woods, gas. Gas ke. Oh, retri. Oke, mantap. Aduh, flicker. Woods. Recoil. Sans. Jadi seru ya guys ya ngeliatnya. Jadi nge-trigger musuh juga itu sebenarnya. Kalau kita nggak tahan-tahan emosi. Kena poking.
Tapi dia bisa ngeheal juga. Iya. Waduh, udah level 6. Kalau dia kenapa mundur ya? Hilang itu dong. Satu minion. Udah 3 di mid dia. Awas ada KLTC, Kiboy. Paksa ulti. Ada lu deh, ini kena. Ambil pang, ambil jangan mau dipanggil. Angkat nak. Kasih makan nanti. Awas bus, nggak ada mana bus. Waduh. Nggak ada itu soalnya guys, nggak ada flicker. Oke, first blood diambil sama API brand. Oh, udah nggak brand e-sport lagi guys namanya ya. Sudah berganti apa kepemilikan atau sponsor yang lebih tinggi kayak. Jadi berubah nama. Us. Apa? Tuh, tunggu. Dapat lagi KTC-nya. Awas Kairi. Ah, mati, tapi bawahnya lumayan dapat platingan. Kiboy juga mati. Tapi bawahnya ceweknya lumayan untung dapat banyak, dapat platingan hampir hancur turret. Tumpuannya ke cewek lagi nih guys. Awas awas. Awas Kairi, Kairi. Jangan masuk-masuk ke arah hutan-hutan. Dia ngambil ulti yang siapa dia? Florin. Valentina ya guys. Si Piu. 4-0 ternyata. Aduh. Gold kita kalah. 2000. Wah, tengah dikuasain banget. Tawan. Awas cewek. Belum juga hancur bawahnya, eh. Awas, sakit. Masih recall-recall ya guys ya, walaupun tetap lagi keadaan kalah, recall-recall wajib kudu dilakukan nih. Was kiri. Udah kalah ini mah, jangan usah paksain. Turtle dapat lagi, 3 turtle didapat guys sama brand. Oh, 4 bawah. Wah, sama-sama hancur juga. Wah, gila dia ngambil ultinya itu. Keren, keren. Piu, keren, keren, keren. Nah, jadi mati dia, guys. Malah turret kita yang hancur bawah. Salah satu kontender kuat ini, guys. Brand. Karena habis menang juga kan dia. Yang di ada yang di Arab ngalahin Mongolia deh untuk apa ISF
Kalau D 5.400 beda seri, beda dikit sih ya. Cuma joinnya doang yang menang jauh. Wah, kejar ke belakang. Maaf. Kaldizinya ngeri, 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 ngeri. Awas itu Minotaurnya ada ulti flicker. Bawahnya hancur. Blessing Blade. Waduh, rusak dari sananya guys. Bukan dari kita ya guys ya, bukan dari ayah guys. Aduh, jelek amat ini dari sana siarannya. Aduh, YSL. Apa yang terjadi ini, guys? Aduh, nge-lag, maaf ya, guys ya. Oke, guys, udah balik lagi sempurna ya. Kenapa tadi itu ya? Aduh. Brandnya dapat lot guys. Ah, lagi-lagi. Ayolah, yang buat malu dong. Turnamen ada di Indonesia masa gini. Skor 8-1 guys. Awas, ada ulti. Gila. Yes, dapat blessing blade. Nah, par. Aduh, mati tuh. Yes, kena final slash-nya Boots. Ini dia kena, mati tuh. Aduh, nggak mati lagi ulti sih. Nama nyawa. Wah, nggak bisa. Udah beli magic yang paling mahal. Dia flicker juga lagi Super Marco nya hampir mati tuh. Sekali lagi kalau nggak flicker mati tadi tuh ayah Sans. You can do it Sans. Ngeheng-ngeheng gitu deh. Oke, duit di bawah banyak. Bisa comeback ya guys ya. Dan hampir 7.000. Gila, kena render segitu langsung. Mengerikan. Oke, bunga apa sih? Udah full, kasih ke Cloud. Wah, pasar recall. Oh, Sans. Wah, kereset. Balik dulu, San. Ini sakit sih.
Onyx Esports sendiri keluar dari zona nyaman mereka karena mereka Aduh. sudah ada satu dua kali Gila, gameplay. gila Tapi kena untuk rendernya. Harus menuju balik ke dong. Rekan apa yang keluar dari Super Marco, buat saat harus jaga jarak. Wah, gila dia Balon dapat masa dibeli kecil keyboy tapi lagi. mereka akan buat fight kembali. Ada Owen di sana. Metal Forest dikeluarkan. Masih ada Kong. Coba untuk selamat. Ferry akan kena trip tetapi count this hit. Again and again. Kalau Kaldin dia masuk dapat, ke guys. floor untuk para pemain Joy-nya. Red. Lingkar dulu ke arah belakang. Lingkar dulu ke arah Mundur, belakang. mundur, Tapi mundur. aduh. Bawahnya hancur tuh, mudah-mudahan yuk, hancur yuk. Jangan dong, Joy. Hancur dulu, Joy, bawah, Joy. Oke. Duh, saya mati lagi. 7. 6. Masih hidup, bisa-bisa. Udah, masih bisa. Bar, mundurin dulu Sans, mantap. Bersihin minion dulu. Oke, bagus. Awas, Joy datang. Masih bisa sih harusnya, kita ada Parsia. Awas. Tahan dulu, tahan, tahan. Bisa, 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 comeback. Dulu pas lawan Echo aja 7, Lord bisa kita tahan, guys. Saya nggak bisa ini. Barsanya enak. Aduh. Eh, Kairi. Saya tinggal dikit, guys. Kong-kong. Aduh, gila. Tujuh ribu, delapan ribu, udah sebenarnya. Hah? Beda 4.000 Joy sama Frederick nih. Lode 1.600. Defense dulu, defense. Ini bisa dapatnya ya. Kalau mau team fight dia pakai ulti Fredrin. Keyboy susah banget untuk inisiasi, guys. Awas, kayak dapat lagi kan. Mati tuh. Waduh. Kairinya lagi mati. Lu Sansa dapat lagi. Aduh, Lordnya datang. Sana dikejar, guys. Using duit aja kali, cewek. Turretnya, guys. Nice try, nice try, nice try, Onyx.
tertekan di awal guys, susah guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu di game yang pertama. Sampai jumpa kita di game yang kedua guys. Semoga Onyx di game kedua bisa menyamakan kedudukan guys ya. Semoga. See you guys.